Mengolah ayam menjadi hidangan nikmat bisa dilakukan dengan beragam cara. Reportase berikut ini akan mengajak Anda mengolah menu satu ekor ayam yang diberi isian beragam sayuran di dalam perutnya. Simak informasinya. Sebelum memulai mengolahnya, siapkan bahan utamanya yaitu satu ekor ayam utuh. Tahap pertama, lumuri ayam menggunakan mustard, jinten, lada hitam, garam, rosemary, dan oregano. Setelah dibumbui, buat isiannya. Tumisan kentang, wortel, sosis, irisan daging sapi, paprika, bawang bombay, bawang putih, dicampur dengan telur dan tepung roti. Aduk rata dan masukkan ke dalam perut ayam. Diamkan selama 1 malam hingga bumbu meresap, lalu panggang selama 1 jam pada suhu 150 derajat Celcius. Sebagai pelengkap, ayam bisa disajikan bersama kentang goreng. Jika waktu Anda terbatas untuk membuatnya, referensi kuliner yang dinamai ayam cerobong asap ini bisa langsung dinikmati di restoran di Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Nah, ini nih penampakan dalamnya. Dalam satu menu ini lengkap banget. Ada karbohidrat, protein, serta seratnya. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Meskipun dipanggangnya satu ekor, tapi ternyata ini matangnya sampai dalam-dalam. Ketika dimakan, rasanya gurih serta dagingnya benar-benar lembut. Karena porsinya yang besar, biasanya satu menu ayam ini biasa dinikmati bersama keluarga. Baru pertama kali sih nemu, terus enak juga, gak nyangka, terus di dalamnya juga ada macam-macam gitu, komplit banget. Jadi cocok buat dinikmati bareng keluarga. Satu porsi ayam cerobong asap dibanderol seharga Rp150.000. Dian Permatasari, Bandung.